Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu bersama kami di channel Armanto Official. Oke, gengs. Hari ini kita akan coba meluru ekspedisi menuju batu besar di aliran Sungai Air Putih. Ini kita tepatnya di Pal 8, ya, gengs. Ini ada rekan saya. Halo. Iya. Oke, gimana keseruannya? Tetap ikuti terus channel ini dan jangan di-skip, guys, videonya supaya kalian tidak ketinggalan keseruan menuju ke batu besar. Sekarang kita mulai memasuki hutan pinus, ya. Jalannya nggak bisa dimasuki motor. Oke, ini pinggiran semak-semak, geng. Ya, semak-semak. Ini kita mulai menyelusuri pinggiran irigasi, gengs. Jadi ini perbedaan irigasi dan iri dengki. Kalau irigasi isinya air, ya, bermanfaat. Tapi kalau iri dengki nggak bisa bermanfaat, gengs. Oke, ini batunya, guys. Ya, batunya ini ada di bawah, geng. Batu besar, geng. Saya lupa berapa kilo, ya. Nah, tapi kalau mau ke sini, geng, situ harus hati-hati. Karena jalanan di sini tuh licin. Ya, tapi tidak selicin kamu. Iya, kamu jalan di sini nggak selicin kamu. Oke. Lanjut lagi, gengs. Oke, ini, gengs, batunya, ya. Itu batunya besar sekali, gengs. Kelihatan pinggiran sungai. Itu batunya itu panjangnya kira-kira 8 meter, gengs. Nah, sampai ke sini. Itu batunya, ya. Itu batunya, ya. Jadi, ini batu keras, gengs. Tapi tentunya tidak sekeras kamu. Iya. Kamu. Nah, akhirnya kita sampai, guys. Tuh aliran sungainya deras, batunya putih, ya. Dan pasirnya juga bersih. Tentunya kalau kita melihat pemandangan seperti ini akan timbul rasa nyaman, guys. Tapi tidak senyaman kamu. Oke, sampai jumpa.